Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Nats firman Tuhan untuk kita pagi ini diambil dari Yunus 4 ayatnya yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman Tuhan. Topik untuk kita, firman Tuhan harus sampai kepada semua orang. Berita tentang Yunus sudah sering kita dengar. Bahkan pada waktu kita sekolah minggu, ada sebuah nyanyian tentang Yunus yang di perut ikan. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan. Karena Yunus dikasihi Tuhan, maka dia diselamatkan. Nyanyian ini menceritakan Yunus yang di perut ikan, namun kemudian karena Allah mengasihinya, maka dia diselamatkan. Yunus diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan berita pertobatan ke kota Niniwe. Tetapi dari cerita Alkitab kita tahu bahwa ketika Allah menyuruh Yunus ke Niniwe, dia menolaknya. Sehingga melalui undi dia dibuang ke laut. Dan atas penentuan Tuhan datanglah ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu kemudian ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepada seluruh yang kufirmankan kepadanya. Lalu pergilah Yunus untuk mewartakan pertobatan ke kota Niniwe. Berita yang disampaikan oleh Yunus adalah bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung.
Tidak hanya itu, setelah sampai kabar itu kepada raja, turunlah dia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Begitulah Allah, dia dapat menyesal seperti kita. Lihat dalam nats hari ini, dia menerima pertobatan setiap orang yang datang kepadanya. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, namun kita datang kepadanya dan menyesali dosa kita, maka Allah akan mengampuni kita. Dari firman Tuhan pada kita saat ini, kita tahu bahwa Allah mengasihi semua bangsa dan mengampuni orang yang bertobat datang kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Olongan.